aku jatuh loh, dia jatuh ya. Jatuhnya tapi diuntaknya, tapi diuntaknya. Panggilan kepada siswa-siswi yang tergabung dalam fragmen Cinde Laras segera berkumpul di depan panggung kehormatan. Ayo membawa kurungan, cepat lari. Dan untuk bapak ibu penonton, ajak ke belakang saja, takutnya mungkin jenengan kesenggol. Kepada siswa-siswi segera menempati posisinya masing-masing. Ampun ngantos ke askalat ya. Untuk penonton, silakan di luar jalan raya Mawar. Kepada siswa-siswi segera menempati posisinya masing-masing. Mohon bapak ibu penonton yang berwajibkan kesempatan tampil. Ampun mepet-mepet, agak minggir mawon, minggir menonton dari kejauhan saja, monggo minggir-minggir mawon. Manggilannya pas buat kekurangan pripun di pabrik situasi yang kendala. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Kami dari SMKN 1 Panggul akan menampilkan drama kolosal. Dan Ratu Jendela yang sebentar lagi akan mendapatkan keturunan harus terus oleh direncanakan oleh selir dan tabib istana sehingga selir diusir dari istana. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah kisah selengkapnya? Mayalah kita saksikan bersama persembahan dan satu panggul drama kolosal Cinde Laras. Tapi kerajaan mengatakan bahwa makanan itu beracun.
Ratu, kenapa kamu tega meracuni selirku? Hamba tidak pernah melakukan itu, Paduka Raja. Tapi semua bukti sudah jelas, Ratu. Tiga-tiganya kamu melakukan hal keji seperti itu. Mulai saat ini, kamu harus pergi dari istana ini. Pengawal, usir Ratu secara besar. Thank you.
kamu sebenarnya? Mohon ampun, Baginda. Dengan nama saya Kindelara. Ibu saya adalah seorang permaisuri yang telah Baginda usir dari istana. Apa? Ternyata kamu adalah anakku. Mohon ampun, Baginda. Hamba tidak berani. Hamba hanya menuntut keadilan untuk ibu hamba yang nama baiknya ternodai oleh fitnah dari selir Anda yang bekerja sama dengan tabib kerajaan. Baiklah, aku akan mencari kebenarannya. Jika memang selir yang telah memfitnah pelaku, maka aku pastikan dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekarang, ayo kita jemput ibumu, dan setelah itu tinggallah di istana bersama. Hadirin yang berbahagia, demikianlah fragmen Cinderella dari KKN Satu Margut. Akhirnya Cinderella menemukan ayahandanya. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Camat Panggul sebaya berkenan souvenir dari kami, souvenir kenang-kenangan fragmen Cinderaras dari SMKN 1 Panggul. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang berbahagia. Sampai bertemu di HUT Kemerdekaan di tahunnya akan. Terima kasih keluarga besar SMKN Tanggul membawakan drama kolosal Cinderella.